Hai hai Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation, where music matters. Dan pastinya kalau Belinda sudah hadir di hadapan kalian, Belinda akan selalu menyajikan informasi seputar musik, baik dari luar negeri maupun dari mancanegara. Tapi khusus episode hari ini, Belinda sudah kedatangan bintang tamu yang cantik jelita, yang multi talented juga. Asalnya juga dari Jawa Timur nih, wanita Jawa Timur asli Surabaya. Kita langsung aja kenalan bersama dengan Danya Nisa. Halo. Hai. Kita panggilnya Danya aja. Danya aja. Biar lebih simple gitu. Betul. Ya. Oke, Danya, boleh dong perkenalan diri dulu sama Sobat Musik di rumah. Hai Sobat Musik, aku Danya Nisa, solois dari Surabaya. Aku kesini lagi ini ya, bermain-main. Dan berkenalan dengan Sobat Musik di rumah. Oh, luar biasa sekali. Dan yang pastinya Sobat Musik di rumah, kalau misalnya Belinda sudah menghadirkan ya sosok cantik gitu kan, yang multi talenta, udah pasti kita akan berbincang-bincang seputar musik yang pasti dimiliki oleh seorang Danya Nisa. Oh, kita langsung aja tanya-tanya dulu ya guys ya gitu. Oke, Danya Nisa. Nah, hari ini sebenarnya kamu kan promosi single terbaru, betul ya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang single terbaru kamu, boleh dong ceritain sedikit perjalanan musik kamu nih ya kan. Mungkin banyak juga sobat musik yang masih belum mengenal seorang Danya Nisa. Kalau aku sih start musik ya, start nyanyi itu emang dari kecil. Jadi waktu balita tuh mama tuh udah notice, oh suaranya gak fales. Dari kecil belum ada latihan udah mulus aja ya. Mulus gitu. Luar biasa. Mungkin kan sometimes ada anak-anak yang kalau misalkan copying notasi itu gak detail ya. Nah, aku tuh termasuk yang detail. Jadi untuk perpindahan-perpindahan nada dari yang tinggi ke rendahnya tuh jelas lah intinya. Untuk seusia balita. Akhirnya sama mama sering didengerin lagu-lagu kayak lagunya Sherina, terus lagunya Gita Gutawa. Jadi itu mereka vokalnya juga lumayan-lumayan susah kan ya. Dan genrenya tuh pop klasik gitu ya, pop klasik ballad gitulah. Itu kan karya-karyanya Elva, terus ada Erwin Gutawa juga. Betul. Ya. Itu dari Indonesianya. Untuk yang dari luarnya, siapa sih yang enggak nonton Disney? Semua orang nonton Disney kayaknya. Semua orang nonton Disney dan kebetulan memang aku suka nonton dan suka lagunya, jadi akhirnya soundtrack-soundtrack yang ada dari film-film tersebut mau gak mau secara gak langsung aku pelajarin gitu, dan aku dengerin gitu. Jadi awalnya itu sih, terus akhirnya SD ikut ekskul band di kelas 1, jadi kelas 1 band, festival band gitu ya. Terus abis itu ikut ini juga, ikut lomba-lomba vokal. Jadi aku akhirnya dikenalin sama mama buat nggak belajar satu genre aja. Jadi keroncong aku pernah belajar, terus campursari juga. Kelas 6 itu belajar karawitan, jadi sempat nyinden juga, belajar nyinden. Terus SMP itu mulai ikut komunitas jazz, jadi aku sempat belajar juga jazz standard, sketching, dan lain-lain gitu ya. Habis itu SMA mulailah nulis lagu di SMA. Perjalanannya cukup panjang ya, bener-bener dari kalau kita bilang sejak dini itu sudah dicekokin nama yang namanya musik. Betul. Musiknya klasik lagi kan, itu udah pasti, karena kalau emang belajar dari klasik itu udah semua genre udah pasti disikat lah ya. Iya. Karena itu genre paling susah gak sih kalau klasik itu? Paling susah dan mungkin bisa dibilang base-nya gak sih dasarnya. Iya, benar. Tapi aku lebih ke ini sih kak, jadinya sekarang lebih ke popnya. Gak apa-apa, klasik itu kan dasar ya, basicnya. Iya. Tapi ternyata semakin kita bertambah usia gitu kan, kita udah ngerti nih, yang lebih cocok ke kita ternyata yang di popnya. Berarti emang kamu lebih fokus ke popnya. Ini pop ballad atau yang cheerful atau yang kayak gimana sih kalau untuk Danya sendiri? Untuk lagu aku sendiri yang aku tulis sekarang, pop ballad gitu. Cuman ballad, sometimes orang awam ngiranya tuh ada folknya. Kan lagi zaman ya kak ya, lagu senja gini. Tapi menurut aku dan tim produksi sebenarnya bukan folk. Jadi kayak orang mungkin ngiranya itu folk karena ada instrumen gitarnya yang kental gitu loh. Biasanya banyak ya ada instrumen gitar akustik gitu ya, kalau folk kan ya. Nah, kebetulan di lagu aku tuh lebih suka suara gitar dan suara piano. Gitu. Berarti emang dari lagu kamu yang pertama saat kamu debut di 2022 itu emang dari dulu sudah pop ballad gitu ya? Iya, memang. Memang ciri khasnya Danya ini adalah pop ballad. Jadi kalau misalnya sobat-sobat musik di rumah pengen cari nih musisi asli Jawa Timur nih yang pastinya punya
kalau klasifikasinya adalah ke pop ballad, udah langsung dah kedanya aja udah gitu. Dan di lagu debut kamu, kamu itu nulis sendiri berarti? Iya. Judulnya apa sih kalau nggak salah? Empat lagu aku nulis sendiri. Yang terbaru itu judulnya Untukmu. Untukmu, oke. Dari 2 tahun belakangan ini ya berarti ya sudah ada 4 lagu yang kamu rilis. Ya. Lagu debut kamu ini berarti lagu apa nih? Yang berjudul apa? Yang pertama, Akankah Kita Kan Bersama. Oh, Akankah Kita. Ya nggak apa-apa. Biar, ini curhatan hati tuh kayak gimana iya nih? Iya dong. Oh. Karena aku juga nulis sendiri ya. Jadi lagu-lagu yang aku tulis emang relate dari kehidupan aku. Jadi Akankah Kita Kan Bersama ini mungkin relate buat sobat musik. Apa namanya yang friendzone. Emang lagu ini agak sedikit patah hati berarti ya sebenarnya. Iya, kebetulan tiga lagu aku yang pertama itu sedih semua. Jadi Akankah Kita Kan Bersama tentang friendzone ya singkatnya ya. Yang kedua Aku dan Kisahmu ini mungkin tentang kita sama-sama udah selesai. Jadi hubungannya udah selesai. Terus kita di fase let go. Jadi berarti tiga lagu ini relate semua ya sebenarnya? Relate semua, tapi untuk yang ketiga itu kan judulnya Hilang. Nah ini aku tulis untuk almarhum kakek aku. Oh, jadi yang dua lagu ini relate untuk kehidupan asmara, tapi kalau yang lagu lebih ketiga general. Ini lebih general ya. Apalagi spesialnya kamu untuk kakek kamu tercinta. Iya. Oke. Nah untuk lagu yang keempat, nah kita akan membahasnya sebentar lagi. Jadi ditahan-tahan dulu ya karena ini single terbaru. Jadi jangan kemana-mana sobat musik, tetaplah bersama kami di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters, masih bersama dengan Danya Nilza. Oke, tadi kita sudah bahas tiga lagu yang kita bisa bilang relate and general songs ya dari seorang Danya gitu. Nah sekarang pastinya kalau sudah diundang di Music Generation itu juga dia memiliki single terbaru ya kan. Itulah gunanya dia kesini sayangku. Oke, judul yang keempat atau single terbaru kamu ini berjudul Untukmu. Nah ini berarti lagu cinta juga yang lagi berbunga-bunga ataukah memang masih relate patah hatinya gitu? Untukmu ini sebenarnya buat sahabat aku. Oh, malah untuk sahabat. Iya, sahabat yang sedang gundah gulana. Oh, menghibur. Iya, menghibur. Okay. Jadi, untukmu ini aku tulis memang apa ya, sebuah pesan dan sebuah doa, harapan buat sahabat aku. Karena di tahun 2019 itu dia lagi ini ya kak, fase-fase yang kenalan sama orang baru terus nggak jadi, terus kenalan lagi nggak jadi, kan capek ya? Iya benar. Itu kan bener. Fase-fase yang capek banget. Capek banget. Bener. Dan dia akhirnya mempertanyakan, kayaknya aku tuh nggak layak ada rasa itu, terus ada rasa kayak kapan sih yang tepat itu bakalan datang gitu loh. Akhirnya setelah dia cerita seperti itu, jadi suatu malam tuh dia datang lah ke rumah terus cerita dengan emosi yang meluap-luap gitulah ya. Benar-benar. Setelah dia pulang. Aku nulis nih iseng, aku nulis terus sambil pegang gitar gitu nulis terus kok kayaknya nemu nih gitu. Jadi gak sampai sejam ya mungkin berapa menit aja gitu. Terus aku kirim, jadi tulisannya aku kirim terus aku voice note juga kan nadanya. Terus makasih ya semoga semoga jadi kenyataan karena di liriknya untukmu itu di akhirnya tuh ada kata cinta akan hadir padamu saat langit kembali biru. Ini kayaknya relate juga sama aku deh kayaknya. Kayaknya relate juga di aku yang sekarang suka juga. Iya ini juga relate sama aku yang sekarang nih. Kayaknya cocok banget nih kalau nanti kita dengerin sama-sama lagunya Danya yang untukmu ini. Kayaknya juga memotivasi seluruh sobat musik di rumah yang mungkin sedang entah itu patah hati atau sedang capek dengan kehidupan. Betul, gitu kan. Soalnya khusus nih Danya buat lagunya itu
pas temennya lagi benar-benar lagi capek dengan lagi kehidupan, bener-bener. Apalagi kehidupan percintaan gitu ya, say gitu. Jadi kayak bakalan relate banget, bakalan booming banget deh ya ini pasti. Oh, amin. Berarti nih, kalau misalnya kita mau dengar lagu untukmu dari Danya ini, kita bisa lihat di mana aja sih Danya? Nah, kita sebagai Gen Z ya, Gen Z, generasi millennials, dengarnya kan kita udah pakai gadget ya. Bener. Jadi di seluruh digital streaming platform yang kalian punya itu udah ada. Jadi yang punya, yang kalian suka pokoknya ya. Iya, ya. Suka apapun. Boleh sebut ya, Kak ya? Boleh, boleh banget. Ada Spotify, iTunes, terus Apple Music, YouTube Music, itu udah ada semua. Pokoknya tinggal cari aja Danya Nisa di situ. Udah ada 4 lagu aku, nanti itu kalau bingung juga ya, tulisannya Danya Nisa gimana, nanti sudah ada di sini ya guys ya. Gampang itu pokoknya. Oke deh, mungkin boleh dong kasih pesan-kesan untuk seluruh anak muda di luar sana nih yang misalnya kayak, aduh aku pengen seperti Danya gitu, tapi masih terhalang sesuatu hal apapun itu. Boleh dong kasih motivasi juga atau kata-kata hari ini gitu lah. Pesan aku buat sobat musik yang mungkin sama punya minat juga di bidang musik atau di bidang kesenian apapun, mungkin mau berkarya ya, tapi kayak ragu, entah takut gak disukain sama orang dan lain-lain. Pokoknya jadi diri kalian sendiri, gak usah coping siapapun, boleh punya referensi, boleh punya idol, tapi jangan lupa untuk jadi diri sendiri aja sih, dan berani itu sih. Yourself and brave ya, itu dari Danya Nisa. Oke deh kalau gitu, thank you so much. Tapi sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, kita mau dong dengerin lagu-lagunya Danya ini seperti apa. Akan ada 3 lagu yang kita persembahkan untuk sahabat musik. Jadi, are you ready untuk mendengarkan suaramu ke mereka? Siap. Oke, ini dia Danya Nisa. Bagaimana kabarmu di sana? Apakah baik-baik saja? Masihkah aku di dalam benakmu? Walau kisah kita telah berlalu, hatiku masih saja mencintai. Mengapa perasaan ini tak ku pahami? Waktu terus bergulir dan kau telah pergi. Akankah kau mengerti aku masih di sini? Berharap sendiri di dalam sepi. Aku dan kisahmu yang telah berlalu masih belum terbiasa lewati hari tanpamu. Meski dirimu di sini, membuka diri ini, terima kita yang tak lagi bersatu. Hatiku masih saja mencintai. Mengapa perasaan ini tak ku pahami? Waktu terus bergulir dan kau telah pergi. Akankah kau mengerti aku masih di sini? Berharap sendiri di dalam sepi. Aku dan kisahmu yang telah berlalu masih belum terbiasa lewati hari tanpamu. Meski dirimu tak lagi di sini, membuka diri ini,
lagi bersatu. Kan sendu
langit abu-abu dan orang berlari terburu-buru, sedangkan kamu masih membisu dan merasa